Dari? Lubongan datang Solo. Tahu warung sini dari mana, Mas? Ya, ibu dari teman kemarin, Mas. Katanya di tempatnya Pak Budi itu ada soto, soto baru AGS. Sudah berapa kali kesini? Baru pertama kali ini, Mas. Rasanya gimana? Alhamdulillah, seger, mantap. Tadi apa yang dipesan? Soto daging sama itu, ayam. Kalau mengenai harganya gimana? Harga terak murah, rakyat. Bu, siapa namanya? Nini Kartini. Bu, ini awalnya gimana bisa buat warung soto ini? Pertama, dari usaha saya bengkel dulu. Kemudian, sudah lama bengkel, saya kok kurang agak lama-lama kayak kurang, gimana ya, agak kurang maju. Terus saya pikir-pikir, kok pengen enak soto, kayak kok soto pagi itu kayak seger. Di sini juga kan belum ada soto, jalan-jalan sini langsung ya sudah saya sama Mbak Ari itu punya ide, yuk kita buat soto aja gitu, sama nasi pecel. Nanti kalau sudah kita berjalan kita bisa tambah sedikit-sedikit. Selama hampir buka ini animonya juga gimana? Maksudnya? Animonya masyarakat. Ini kita kan masih baru. Masih baru, masih cari promosi dikit-dikit, jadi ya kita paling lewat start dulu, jadi kan belum banyak yang tahu ya, belum banyak yang tahu karena kita juga masih baru, jadi paling cuma kita lewat Facebook, kita lewat media sosial kita gitu. Menunya apa saja? Menunya sementara ini masih nasi soto ayam sama daging sapi langsung sama nasi pecel sama lok-lok pau. Nanti insya Allah kalau sudah berjalan kita bisa tambah lagi menunya. Bu, baru berapa bulan tadi? Berapa ini tahun? Kok sotonya masih berjalan belum lama? Kalau sotonya ini. Nah itu nama AGS dari mana Bu diambil? Itu dari singkatan anak saya tiga itu. Adel, Dian, sama Sadewa. Kalau untuk sotonya dulu saya tahunnya tuh pertama kali saya masak soto dari ibu saya. Saya coba ya kok agak sama. Alhamdulillah ini saya praktekin dulu, saya buat arisan pengajian pada bilang enak sih. Tuh. Makanya saya nekat buka sama anu, cobalah buka sendiri soto. Itu kalau misalnya apa ya, kan saya asli dari Sumatera. Saya asli dari Lampung. Sama ibu saya kan Padang. Jadi mungkin kan dari ibu saya kan ada racikan-racikan itu sendiri. Bisa menyesuaikan lidah Jawa? Insya Allah bisa sih. Sementara selama ini pada senang. Belum ada yang komplain. Ya. Teman-teman, sekarang kita makan soto di warung makan ADS. Warung makan ADS enak banget. Harus pakai sambal kalau soto itu. Kalau nggak pakai sambal, bagaikan nasi tanpa garam. Sayur tanpa garam mau nasi. Jangan lupa berdoa dulu. Setelah itu ambil yang terenak. Mesti berdoa nih bismillahirrahmanirrahim. Terus mewakili semuanya. Jangan lupa ambil yang terenak, berarti ikan, daging sapinya. Pasti ini loh. Kamar ini. Tambah daun.